Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban di rombongan teman sekolahnya telah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang. Baik anak-anak, Pak Guru ada informasi penting untuk kalian. Jadi untuk cerdas cermat di kelas ini, yang mewakili kelas kita adalah Pak Tinggi yang terpilih.
anaknya. Hah, kok bisa dia yang kepilih? Mereka apa gitu, makanya dia terpilih. Pak, tahun-tahun kemarin kan saya ikut, kenapa kami minta dia yang ikut? Ya, karena tahun kemarin kamu sering ikut, makanya Pak Guru memintanya untuk berubah. Gara-gara dia, saat tidak ikut jadi cermat, baru HP ku disita 1 minggu, pokoknya saya jengkel sekali sama dia itu. Oh, pantas kok tidak nimbrung semalam grup. Pasti gara-gara si Cupi itu. Iya, Tania makin hari makin capek, Tania. Woi, bagaimana tuh kalau kita kasih kapok dia biar dia tobat? Mari, betul. Kita coret saja bukunya anak ini, betul lah, coret. Mari, gue langsung jengkel. Iya, boleh. Biar dia rasakan. Nomor. Kenapa kalian baru ketemu sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina dan teman-teman, maju ke depan. Diam kalian, saya dapat laporan kalau kalian coret-coret mimpinya Tania. Kalian itu teman satu kelas, jadi kalian harus berteman dengan baik, gak usah baku bully begitu. Kalian sudah tahu kan dampak buruknya apa, jadi untuk kali ini saya cuma kasih peringatan dan kalian jangan masuk di kelas saya. Pak, masa cuma begitu kami dikasih keluar? Begitu bagaimana ini, sudah keterlaluan kamu ini. Gak usah ikut campur, Risa. Sudah, keluar kalian. Mengganggu jam saya saja. Fitri, Fatima, dan Rizky, ikut saya ke kantor. Apa lagi? Ada apa di sini? Tahu pak? Masa kalian tidak tahu? Jadi, baru ini sejak kemarin.
berulang lagi. Kamu penjahat seperti kalian tidak ada jeranya. Kami tidak boleh, Pak. Emang ini punya salah apa? Apa yang direbut dari kamu? Memang Tania yang salah, Pak. Dari sekolah direbut sama Tania. Emang prestasi kamu direbut? Kayaknya kamu belajar. Salah. Ini kalian sempatan bisa merusak mental seseorang, bahkan batinnya. Sekolah yang menjadi tempat pendidikan memberi pertolongan. Kalian tahu tidak, perbuatan kalian yang sebab bapak masuk ke dalam penjara. Ani, kamu tanya sama Ani. Jangan kok. Dia minta maaf bapak, minta maaf ke Tania. Malvin, panggil Tania. Sudah ada Tania. Kalau ingin, kalian minta maaf kepada Tania di depan teman-teman kalian. Baik, Pak. Pergi ke kelas kalian. Maafkan kami. Sekarang apa kamu suruh kami? Kami buat. Kebetulan saya siapa minta maaf sekali. Saya tidak apa-apa, minta maaf saja sudah cukup. Serius kok, kami bukan merasa. Kami sadar kami salah, minta maaf. Iya, tidak apa-apa.